Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq, meyakini pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal memilih pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada pemilihan Presiden 2024. Ia pun tak sepakat jika ada pandangan sebagian besar pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 yang akan memilih paslon lain, yaitu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini ia sampaikan saat ditanya oleh awak media pada Senin 13 November 2023 terkait hasil survei poltreking terbaru yang menyebut suara pendukung Jokowi beralih mendukung Prabowo Gibran jika duet Ganjar Mahfud tak lolos ke putaran kedua. Rofiq menuturkan bahwa pemilih Presiden Jokowi dulu dominan dari suara PDIP, oleh karena itu, jika ada suara di luar kelompok tersebut, ia menduga bahwa itu adalah suara partai-partai pendukung lainnya saat Pilpres. Rofiq juga menambahkan bahwa suara pendukung Jokowi pada Pilpres memang tak hanya dari PDIP. Namun ia mengakui bahwa perolehan hasil suara paling banyak untuk memilih Jokowi berasal dari partai berlogo banteng moncong putih tersebut. Itu sebabnya Rofiq percaya diri bahwa suara pendukung Jokowi tetap akan diberikan kepada paslon yang diusung PDIP, yakni Ganjar Mahfud. Namun, Rofiq menyatakan bahwa pihaknya tak akan diam saja dan berharap penuh pada suara dari pemilih Jokowi di 2019. Oleh karenanya, semua gerakan pendukung Ganjar Mahfud terus dilakukan untuk menjemput suara tersebut. Terlebih, waktu pemungutan suara pemilu 2024 kian dekat.